Ini tempat kerjaan si Jenap. Wah, si Dani. Emang dia kagak salah nih ngasih alamat ini nih. Jangan-jangan si Rapi bocah si Jenap. Waduh. Mesti bagaimana gue ya? Bahaya nih kalau sampai si Jenap tahu nih. Tumbenan abang kemari, bang. Hah? Kan gue jemput lo. Siapa tahu udah waktunya pulang, mumpung gue lagi kosong. Ya. Eh, abang, kagak bisa, bang. Ayo istirahatnya cuma sebentar. Cuma 1 jam. Ntar kalau ayo telat gimana? Ayo juga sebenarnya pingin sih, bang, makan siang sama anak-anak. Tapi gimana? Hah, lu bagaimana sih? Udah sempet-sempetin, bela-belain jemput lo. Lu nya begitu. Udah ayo, biarin aja. Aduh abang, jangan. Bang, daripada ayah telat, ntar ayah disemprot, dimaki-maki, diomelin. Emang bos lu galak? Ya Allah bang, yang namanya nenek lampir itu bang, galak banget. Tapi Pak Raffi yang punya nih pabrik, baik bang, ganteng lagi. Hah, ternyata si Raffi bosnya si Jenap. Hah, ini nih, gue manfaatin aja si Jenap nih. Si Jenap gue manfaatin buat ngedapetin tanda tangannya si Raffi. Bang. Abang! Apa sih? Dia cakin ngomongnya malah bengong aja. Gue kagak bengong. Gue lagi ngeliatin lo. Cakep bener lo hari ini. Ini. Ih, ada apa? Iya lo. iya bang. Apa sih? Nih, di pabrik ini lagi buka lowongan. Iya, lagi dicari kurir, bang. Iya, siapa tahu teman-teman abang kan kalau ada yang nganggur, mendingan kerja di sini aja, gitu. Lowongan buat jadi kurir? Ini kebeneran banget nih. Bisa jadi peluang nih buat gue dapetin tanda tangannya si Rapi nih. Ini jalan menuju Solo.